keadaan sehat ya. Anak-anak hebat, berjumpa lagi bersama Ibu Putri. Anak-anak hebat, Ibu ingin bertanya, pernahkah kamu mengetahui berapa berat badanmu pada usia 1 tahun? Lalu pada usia 2 tahun berat badanmu berapa? Pada usia 5 tahun berat badanmu berapa? Dan sampai sekarang berapa berat badanmu? Apakah terjadi penurunan atau kenaikan? Agar lebih memudahkan kita dalam mengetahui kenaikan berat badan atau penurunan berat badan, kita menggunakan penyajian data, yaitu menggunakan diagram garis. Nah, kemudian diagram garis itu seperti apa dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak video pembelajaran berikut ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai penyajian data, diagram batang, dan diagram garis. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana cara menyajikan data, diagram batang, dan diagram garis, serta contoh soal diagram batang dan diagram garis. Anak-anak hebat, apa yang kamu pahami dari penyajian data? Data merupakan fakta atau angka yang dikumpulkan untuk disajikan, ditafsirkan, dan dianalisis. Sedangkan penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Apa sih diagram batang? Diagram batang adalah grafik yang tersusun dari kolom berbentuk batang atau persegi panjang yang menunjukkan berbagai informasi. Diagram batang terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X biasanya horizontal dan sumbu Y yaitu vertikal. Garis horizontal adalah garis lurus, sedangkan garis vertikal lurus dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Anak-anak hebat, coba simak data berikut. Rudy 30 kg. Ridwan 35 kg. Reja 45 kg. Dan Dira 25 kg. Bagaimana cara menyajikan data tersebut ke dalam diagram batang? Nah, anak-anak hebat, langkah pertama kita harus menggambar dua garis, yaitu garis horizontal dan garis vertikal. Kemudian data yang pertama kita masukkan, yaitu 30 kg, data yang kedua 35 kg, data yang ketiga 45 kg, dan data yang terakhir 25 kg. Berarti data ini di antara 0 sampai dengan 45 kg. Jika kita lihat data ini merupakan kelipatan 5, maka untuk mempersingkat, kita tulis di sebelah kiri yaitu garis vertikal dengan angka 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Nah, anak-anak, jika data tersebut terlalu panjang, maka kita bisa singkat dengan 10. Maka di sini kita tulis 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Jika kita menggunakan kelipatan 10, maka 35 dan 45 serta 25 ini berada di tengah-tengah antara kelipatan 10 tersebut. Kita coba menggunakan kelipatan 10.
Rudy 30 kilo. Maka kita lihat 30 kilo itu berada di mana? Berada di sini. Maka kita tulis di bawahnya Rudy. Lalu kita berikan batangnya sampai 30. Setelah itu kita masukkan data Ridwan. Ridwan berada di 35. Maka kita tulis di bawahnya Ridwan. Dan kita beri batang sampai dengan 35. Nah, 35 ini di antara 30 dan 40, berarti di tengah-tengah ya, karena 35 itu berada di tengah-tengah antara 30 dan 40. Maka kita beri batang sampai dengan 35. Setelah itu, data yang ketiga adalah Reja. Reja 45 kg. Maka kita tulis di bawahnya Reja dengan data 45 kg. 45 kg itu di antara 40 dan 50, maka di antara tengah-tengah tersebut. Beri batang sampai dengan 45. Dan selanjutnya, data yang terakhir adalah Dira, yaitu 25 kg. Maka kita tulis di bawahnya Dira dengan 25 kg. 25 kg ini di antara 20 dan 30. Maka kita beri batang sampai dengan 25. Nah, anak-anak jangan lupa di pinggir ini, di garis vertikal ini kita tulis berat badan, kurung buka kilogram, kurung tutup. Anak-anak, cara menyajikan diagram batang seperti itu. Lalu, bagaimana cara menyajikan diagram garis? Sebelum kita mengetahui bagaimana cara menyajikan diagram garis, kita akan mengetahui dulu diagram garis adalah diagram berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Nah, ini yang sebelah kanan ini merupakan contoh dari diagram garis. Mari kita simak contoh soal dari diagram garis. Contoh soal diagram garis. Ibu Siska selalu menuliskan perkembangan berat badan anaknya dengan data sebagai berikut. Tahun 2019 berat badan anaknya 20 kg. Tahun 2020 berat badan anaknya 26 kg. Tahun 2021 berat badan anaknya 23 kg. Sedangkan pada tahun 2022 berat badan anaknya 35 kg. Buatlah penyajian data menggunakan diagram garis. Berapakah selisih kenaikan berat badan anaknya di tahun 2021 dan 2022? Nah, anak-anak hebat, jika ada soal seperti itu, maka langkah pertama sama seperti yang tadi, yaitu buatlah garis vertikal dan garis horizontal. Kemudian, setelah itu kita tuliskan tahunnya di bawah, yaitu pada garis horizontal. 2019, 2020, 2021, 2022. Nah, lalu langkah berikutnya kita lihat datanya, yaitu dengan data 20, 26, 23, dan 35. Jika ingin mempersingkat, maka kita tulis 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Lalu langkah berikutnya di tahun 2019 berat badan anaknya yaitu 20 kg. Maka kita lihat angka 20 itu berada di mana? Yaitu berada di sini. Kemudian kita beri titik. Mengapa kita beri titik? Karena diagram garis itu identiknya dengan garis, yaitu dengan titik ya. Sehingga kita beri titik. Kemudian pada tahun 2020 itu berat badan anaknya di 26 kilo. Karena kita menggunakan dari 0, 5, 10 atau kelipatan 5,
Maka kita lihat di 25. 26 itu kan lebih dari 25. Maka kita beri jarak sedikit. Sedikit, kemudian kita tuliskan di sebelah sini, yaitu dengan tulisan di bawahnya 2020. Lalu data yang ketiga yaitu 23 kg. Maka kita lihat 23 itu berada di antara garis mana, yaitu di antara 20 dan 25. Karena 20 dan 25 itu naik 5, maka kita tulis bandingkan aja 3 itu ada di mana. Berarti di sebelah sini. Setelah itu di bawahnya kita beri tahun 2021 dan kita beri titik di antara tahun 2021 dan data 23 itu. Setelah itu, yang terakhir adalah tahun 2022 dengan data 35 kg. Maka kita lihat 35 itu berada di mana? Berada di sini. Lalu kita beri tanda titik di sini dengan di bawahnya 2022. Nah, setelah kita mengetahui titik-titik itu, maka kita beri garis. Jadi hubungkan antara titik-titik tersebut menggunakan garis. 20, kemudian naik ke 26. Dari 26 turun nih. Ada penurunan dari 26 ke 23. Lalu dari 23 itu naik ke 35. Berarti diagram garisnya seperti ini. Lalu soal yang kedua, berapakah selisih kenaikan berat badan Siska di tahun 2021 dan 2022? Maka tahun 2021 ini berada di sini, yaitu di 23 kg dan tahun 2022 berada di 35 kg. Untuk selisih itu ingat ya, kalau selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Maka kita kurangi dulu dari angka yang besar ini, dari 23 dan 35 itu yang paling besar itu 35. Maka 35 dikurangi 23. 35 dikurangi 23 adalah 12. Maka selisih kenaikannya yaitu 12 kg. Nah, anak-anak, cara menyajikan diagram garis itu seperti itu ya. Jadi, apa kesimpulan yang dapat kamu tarik dari pembelajaran hari ini? Agar mudah diingat, diagram batang adalah diagram yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Sedangkan diagram garis adalah diagram yang berisi garis. Untuk persamaannya, yaitu memiliki garis horizontal dan garis vertikal. Anak hebat, pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya.